Pemirsa, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair selalu memberikan kemeriahan setiap tahunnya. Tidak sedikit pula stand yang menjual berbagai produk. Nah, biasanya setiap stand memiliki sales promotion girl atau SPG cantik untuk menjadi daya tarik customer datang serta bayaran yang besar. Dan berikut liputannya. Jakarta atau Jakarta Fair yang berlangsung selama satu bulan di G-Expo Kemayoran diramaikan dengan berbagai hiburan. Selain itu, di PRJ juga membuka ribuan stand produk yang kita butuhkan, seperti kebutuhan rumah tangga, kendaraan, serta kita dapat menikmati kuliner yang disediakan. Dalam event besar ini tentunya tidak luput dari pandangan masyarakat yang berkunjung ke setiap stand untuk melihat produk yang dijual, serta penjualnya atau sales promotion girl yang cantik-cantik dan menarik. Setiap stand tentunya memiliki kriteria tersendiri dalam memilih SPG supaya produk yang dijualnya laku. Wajah cantik dengan badan yang tinggi dan seksi serta ramah saat melayani pelanggan biasanya menjadi kriteria utama seorang SPG. Para SPG ini harus berdiri selama kurang lebih 8 jam menjelaskan produk yang ditawarkan di stand tersebut dan memberikan senyum ramah. Bahkan, mereka juga harus siap untuk digoda para lelaki menjadi lika-liku SPG. Namun di balik itu, gaji yang ditawarkan oleh pengelola cukup menggiurkan, yaitu berkisaran antara 400 hingga 1 juta rupiah setiap harinya. Sebenarnya paling ngajakin foto aja sih. Gak pernah, belum. Ya, bisa nambah penghasilan sendiri sih. Terus punya banyak teman juga di sini. Pernah dia, jadi ya. Bagaimana? Mungkin Anda memiliki kriteria menjadi seorang SPG cantik untuk event PRJ di tahun mendatang? Anda dapat mencobanya. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Masturi, iNews, melaporkan.